Sosok kini tersisa dari Gunadi, ayah Budiati, seorang ibu yang meninggal dunia dalam kondisi memeluk bayinya. Sebelum anaknya itu meninggal, korban diduga memberikan kode pada Gunadi. Saat itu Gunadi mengunjungi rumah anaknya pada Sabtu 10 Juni 2023. Ia datang untuk memberikan uang jajan pada cucu-cucunya. Gunadi melihat anaknya itu menangis sambil tangan menekan bagian tubuhnya yang sakit. Almarhumah juga dalam kondisi menangis melirik ke arah suaminya. Gunadi menyaksikan kejadian itu, namun tak terpikirkan jika anaknya dipukuli suaminya malam sebelumnya. Budiati ditemukan sudah tak bernyawa pada Rabu 14 Juni malam. Ia diduga sudah meninggal sejak Selasa 13 Juni, yang menyebabkan ketiga anaknya kelaparan ketika ditemukan. Menurut informasi sang suami, Mansuri yang pertama kali menemukan istrinya. Namun menurut ayah korban, ketua RT lah orang pertama menemukan Budiati. Saat ditemukan, suami korban baru pulang dari bekerja di Kabupaten Rembang. Menurut keterangan tetangga, Mansuri memang biasanya hanya sepekan dua kali mengunjungi Budiati. Saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Budiati tengah memeluk anak ketiganya yang masih bayi dan belum genap berusia satu bulan. Adapun anak pertama dan keduanya yang berusia 4 dan 2 tahun memeluk Budiati dari belakang. Ketiga anak itu kondisinya lemas. Bahkan si anak bungsu dehidrasi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Onkoseno G. Sukahar mengatakan, dari hasil otopsi memang disimpulkan bahwa sebelum tewas Budiati sempat menerima tindakan penganiayaan. Saat menginterogasi, Mansuri juga mengakui pernah memukuli istrinya. Hal itulah yang mendasari polisi menetapkan Mansuri sebagai tersangka. Menurut Kompol Onkoseno, Mansuri marah pada istrinya dan melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu. Ketika ingin melihat HP istrinya, korban melarang. Hal itu membuat pelaku mencurigai istrinya punya selingkuhan.